Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam segala sesuatu diatur dengan sedemikian rupa. Begitupun ketika seorang muslim hendak minum, makan dan minum menjadi kebutuhan pokok setiap manusia untuk melangsungkan hidupnya. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah adab minum yang baik menurut Islam. Adab minum ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sunnahnya. Seperti apakah adab minum yang baik menurut Islam? Silakan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama, cara atau adab minum air putih yang benar yang pertama adalah berniat dan membaca bismillah. Maksud dari niat ketika hendak minum yaitu berniat untuk menguatkan badan dan menjaga kesehatan. Dengan demikian, minuman yang dikonsumsi akan bernilai pahala. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya dalam hadis yang artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang berhijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara itu, membaca bismillah menjadi suatu kebiasaan yang harus dipanjatkan ketika hendak mengerjakan sesuatu, termasuk minum. Membaca bismillah dapat mengusir setan dan mendapatkan keberkahan. Lalu yang kedua, menggunakan tangan kanan. Adab minum selanjutnya yaitu menggunakan tangan kanan. Baik makan ataupun minum, menggunakan tangan kanan menjadi kebiasaan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, mengerjakan sesuatu dengan tangan kiri menjadi kebiasaan setan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Lalu yang ketiga adalah minum sambil duduk. Rasulullah melarang umatnya minum sambil berdiri. Ini sesuai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, "Bagaimana dengan makan sambil berdiri?" Anas menjawab, "Itu lebih parah dan lebih jelek." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang keempat adalah tidak bernafas dalam gelas. Adab minum lainnya yang harus diperhatikan yaitu tidak bernafas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalam air. Air dapat menyerap bau apabila seseorang baru makan makanan dengan bau menyengat seperti bawang merah. Lalu ia bernafas di dalam gelas, tentu bau tersebut akan berpindah ke air minum. Hal itu akan mengganggu jika air diminum oleh orang setelahnya. Begitupun jika aroma mulut seseorang kurang sedap, karenanya
jauhkan gelas dari mulut jika hendak bernafas. Lalu yang kelima adalah minum 3 kali tegukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk minum dengan 3 kali nafas dan jeda di setiap tegukan. Yang pertama, beliau membaca bismillah lalu minum, kemudian membaca alhamdulillah. Setelahnya, Rasulullah menjauhkan gelas dari mulut dan kembali melakukan hal serupa sebanyak 3 kali. Anjuran ini dimaksudkan menghindari dampak buruk bagi kesehatan. Ketika seseorang minum sekaligus tanpa jeda dalam jumlah yang banyak, maka volume darah akan meningkat dan berujung membebani jantung. Lalu yang keenam adalah memuji Allah setelah kita minum. Setelah minum, hendaknya umat Islam mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini menjadi wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu yang ketujuh adalah hindari gelas emas atau perak. Mengutip dari buku As-Suluk Al-Ijtima'i, yaitu Fikih Sosial Membangun Masyarakat Peradaban Islami oleh Syekh Hasan Ayyub, dijelaskan sebuah hadis yang menegaskan larangan penggunaan wadah berbahan emas oleh umat muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum dengan wadah emas atau perak, dan janganlah kalian memakai sutra dan brokat, karena keduanya untuk mereka yaitu orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini melarang minum dan makan dengan wadah dari emas serta perak. Alasannya pun telah disebutkan dalam hadis ini, yaitu menikmati makanan dengan keduanya, yaitu wadah emas dan perak di dunia, adalah untuk orang-orang musyrik. Sedangkan di akhirat, mereka disiksa di neraka ketika orang-orang mukmin bersukaria di surga. As-Sa'ani berkata, hadis ini adalah dalil atas diharamkannya makan dan minum dengan wadah emas dan perak, baik wadah itu terdiri dari emas murni maupun campur perak. Imam An-Nawawi berkata, telah terjadi ijma atas diharamkannya makan dan minum dengan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang penyebab keharamannya. Ada yang mengatakan karena hal itu menandakan kesombongan. Yang lain pun berkata karena keduanya adalah emas dan perak. Lalu yang kedelapan adalah hindari minuman yang haram. Menjauhi minuman yang haram juga termasuk ke dalam adab minum menurut Islam. Contoh dari minuman haram ini seperti arak dan alkohol. Minuman haram berdampak buruk bagi kesehatan, apalagi jika dikonsumsi secara rutin. Banyak dikitnya kadar minuman beralkohol tetaplah haram. Lalu yang kesembilan adalah jangan membuang minuman yang kejatuhan lalat. Ketika lalat hinggap di dalam minuman, kita tentu akan langsung membuangnya karena merasa jijik. Namun, menurut ajaran Islam, minuman yang sudah dihinggapi lalat masih aman dan konsumsi, asalkan mengikuti cara dan anjuran Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seekor lalat jatuh dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, lalu buanglah lalat tersebut karena di salah satu sayapnya terdapat racun dan sayap lainnya terdapat penawarnya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3320. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-10 adalah menjaga kebersihan gelas atau wadah minum. Adab lainnya adalah menjaga kebersihan gelas atau wadah minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan pentingnya kebersihan dalam segala aspek kehidupan. Minum dari wadah yang bersih tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita, tetapi juga mencerminkan kebersihan hati kita. Kita dianjurkan untuk membersihkan gelas atau botol sebelum digunakan, terutama jika wadah tersebut sudah lama tidak digunakan atau dibiarkan terbuka. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan menjaga kebersihan dalam segala hal termasuk minum akan membawa kita kepada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab cara minum yang baik dan benar menurut Islam. Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan adab dalam setiap hal, termasuk dalam hal yang sederhana seperti minum dan makan. Setiap tuntutan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hikmah dan manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk kesehatan fisik maupun spiritual kita.
Semoga dengan menerapkan adab-adab ini, kita bisa mendapatkan keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tegukan air yang kita minum. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.